Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adristi Nur Hidayati dari SMP Negeri 2 Jatiroto akan membacakan surat At-Talaq ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza khallaqtumun nisaa idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat the King of the King, the Love of the World, and the creator of everything in this universe of Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Valentina Rul Aulia dari SMP Negeri 2 Jatiroto, untuk menyampaikan sedikit tausiah dengan tema Berserah Diri Menunjang Produktivitas. Pemirsa yang berbahagia, menurut Imam Syarawi, tawakal adalah ketika badan merasa lelah lantaran berusaha dan hati merasa tenang karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tawakal itu bukan cuma pasrah tanpa berlelah, akan tetapi tawakal itu justru harus ada lelah lantaran berusaha. Karena tawakal itu tugasnya hati, bukan tugasnya badan. Sementara badan tugasnya adalah berusaha. Bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Teman-teman tahu enggak sih ada golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Loh, emang ada. Salah satu di antaranya yaitu orang yang memiliki hati burung. Apa itu hati burung? Kata Nabi, burung adalah makhluk yang paling tawakal kepada Allah.
Lalu, apa yang bisa dipelajari dari burung? Mereka tidak menyimpan makanan untuk hari esok, karena mereka yakin bahwa Allah akan memberi mereka rezeki lagi. Mereka tidak putus asa, karena mereka yakin bahwa Allah akan selalu melindunginya. Jadilah seperti burung yang selalu berserah diri dan mengharapkan kebaikan darinya. Pemirsa yang berbahagia, keistimewaan tawakal terlihat dalam Al-Quran yang disebut lebih dari 30 kali dalam 19 surat yang berbeda. Salah satunya yaitu Quran Surat At-Tolak ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Lalu, apakah dengan bertawakal kita tidak perlu berusaha dan berikhtiar? Itu adalah pemahaman yang keliru. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang meninggalkan untanya begitu saja di depan masjid tanpa diikat dengan alasan karena ia bertawakal kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, beliau berkata, "Ikatlah untamu terlebih dahulu, barulah kamu bertawakal." Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa sebelum kita bertawakal, hendaklah berusaha terlebih dahulu. Pemirsa yang berbahagia, tugas manusia hanyalah berusaha disertai doa. Lakukan sebaik-baiknya, apapun peran yang kita pegang, lalu tunaikan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya, biarkan Allah yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Bertawakallah kepada Allah, karena dengan bertawakal semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Percayalah kepada Allah, yakinlah bahwa segala sesuatu yang hilang akan dikembalikan dengan yang lebih indah lagi. Allah tidak akan pernah mengambil tanpa mengembalikan. Ada yang dikembalikannya cepat, ada pula yang dikembalikannya lambat. Tapi ketahuilah, semakin lama Allah mengembalikan, semakin spesial yang Allah siapkan untuk kita. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berusaha lebih giat lagi, berdoa, lalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinlah, jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil. Kalau kata batas senja, jangan dulu lelah, yakin semua indah, pejamkanlah mata padanya kita berserah. Semoga Allah membimbing kehidupan kita lebih baik lagi dari segi kualitas dan kuantitas, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian kurma ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.